Halo Dynamics, jumpa lagi di channel YouTube kami. Jangan lupa selalu subscribe channel YouTube kami dan follow Instagram kami dan pantau terus pastinya. Edisi kali ini kita mau bahas Toyota Prado. Ini pemasang kamera mundur merek Pioneer dan head unitnya juga merek Pioneer. Juga ada penambahan pemasangan audio. Pada tahap awal kita memasang perdam pada bagian pintu. Ini dua lapis menggunakan perdam Ground Zero. Untuk speaker, kita menggunakan Ground Zero. Ini awalnya 2-way Anniversary Edition. Dengan mountingnya ini kita pakai MDF warna hijau, anti air. Setelah MDF, kita kasih busa 2 mili supaya kinerja mid bassnya ini bisa berfungsi dengan baik dan pastinya bassnya juga beda. Nah, ini ada modifikasi sedikit di mounting standarnya Toyota Prado untuk mid range-nya. Jadi kita ada penambahan gadget RM mid-range 3-in untuk menggantikan mid-range standarnya seperti ini. Bawaan mid-range-nya vokalnya cempreng ya, tipis. Kita ganti Ground Zero biar lebih maksimal. Penempatan mid-bass-nya pun di tempat original, tidak ada rubah-rubah. Jadi ini kita main OEM loop. Sama halnya dengan posisi mid-range, ini ukurannya 3-inch, kita bisa taruh di tempat original. Dan posisi tweeternya juga semua ini ada di door trim. Dan memang bawaan mobil Prado ini penempatan speakernya sudah 3-way. Untuk powernya menggunakan Venom Silverbolt 4 channel dan penempatan passive crossover Ground Zero bersebelahan dengan power. Ini posisi di bawah jok agar mudah menyetel passive crossovernya. Untuk subwoofer juga menggunakan Venom ukurannya 12 in dengan sistem Silbox. Lalu untuk mengangkat subwoofernya menggunakan Pioneer tipe terbaru GMD8701. Walaupun ukurannya sangat kecil, power ini memiliki daya 300 watt di 4 ohm hingga 800 watt di 1 ohm. Tampilan head unit standar Toyota Prado seperti ini, tidak ada layarnya. Lalu kita ganti dengan Pioneer tipenya AVH Z5250BT dan tentunya dengan penambahan frame head unit, ada dijual juga. Ini head unit ini memiliki fitur sudah built-in prosesor, jadi sistem di mobil ini tidak ada penambahan eksternal prosesor. Setelah kita tuning dengan Clio Pocket, mari kita simak hasil suaranya yuk. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa selalu pantau di channel YouTube kami. Thank you.